selamat Muhammad Adnan Pratama. Yeay, apa saja tuh? Juara ketiga jatuh pada kelas 1 atas nama Raisa Putri. Ayo Raisa. Juara kedua. Ini panggilan teh. Sama namanya ya, sama Iguna. Sama Iguna. Masuk kepada anak PK atas nama Ria Ganesha Oktarian. Ayo Nintia, ayo dia juara. Dan inilah juara lomba mewarnai di raksasa yang terkap yang ke-10 jatuh kepada Respan Kaira Kalyani S.
buat ibu-ibu, satu buat buat santri. Pertanyaan dulu buat ibu-ibu, mengacungnya ibu-ibu. Ayah hadiah, isi nanti duka laptop duka. Bukan ayah hadiah so. Buat ibu-ibu ya, cung helang, ngacung helang, ngacung. Pertanyaan buat ibu-ibu, apa kepanjangan, kan ada ya, TPA Darussahid. Apa kepanjangan dari TPA? Tinggal cek perhatian ke ibu-ibu, kejadian putra. Ibu-ibu, cung, ayo, searching. Oh, pastinya searching. Tak, tadi mama Eta, mama Sikal. Munca apa di push up gun? Iya. Pendidikan Al-Quran. Iya, 100. 100. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan serta pada hadirin yang telah hadir pada kesempatan ini. Mari bersama-sama kita ucap syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat iman yang sampai saat ini kita rasakan. Tak lupa ucapan syukur dan terima kasih juga kita panjatkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad yang telah menyelamatkan umat Islam sejak zaman jahiliyah. Serta selanjutnya yang hendak saya sampaikan sebagai pembicara dalam pidato Maulid Nabi pada kesempatan ini adalah mengenai amalan yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Nabi. Amalan apakah itu? Amalan tersebut adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melepas jabat tangan sebelum sahabat beliau yang melepaskan terlebih dahulu. Dari perjuangan ada apa?
Ada ada enggak? Perjuangan kelas 3. Dari Ahmadiyah Habibi kelas 3. Isna Ula Bianca Nadila Hafiza. Thank you.
syahya wa samai wa ma banaha wa al-ardi wa ma tahtihi wa ma sawaha fa amma fujuraha wa taqwaha qad afala man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzaba samud bi taghwaha izin ma sa'aha fa qala lahum rasulullah inna qata wallahi qasqiya fa kazzabuhu fa aqruha qadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yakhafu uqbaha sadaqallahul lomba tahfiz Al-Qur'an diperoleh bukan juara ketiga ya. Juara harapan 3. Dianca Rahmadina Agata. Juara harapan 3 ke depan. Ayo Teh Lina. Mama. Mama. Tahu harapan. Juara harapan 2. Habiza Zahira Rahmadan Rahmadanti. Habiza Kampilu. Eh K2 juara harapan 2. Juara harapan 1. Sakila Salsabila Kurniawan. Hah? Sudah pulang. Ayo. Kakana kelas 2 buru. Selamat uih, pencak harapan. Harapan juara harapan 1. Juara harapan 3 Alifa Saukia Ula Kamila. Alah juara.
Yaitu tarariasaun ya, tilu kategori, cuman gagar di kategori terakhir. Guntur. Juara kedua. Rafa Akila Pranaja. Ayo Rafa, Rafa kedua. Ih, hebat. Dan inilah juara pertama Lomba Hifdzil Quran. Afifah Saukia Isna Mahira. Alhamdulillah menang dua nana. Iya mak lain dia sana sianya. Sini mana Telina? Telina mana? Telina. Adil. Bye.
Hari atau Zaru, persembahan dari Ananda Zahra Nur Alia, Ananda Najla Nafila Kapale, Ananda Safira Febrina Nafia, Ananda Safira Nur Ambarwati, Ananda Nisrina Kamilia Safira Devina, Fania Rahmawati. Menampilkan tari Rahmatan Lil Alamin. Monggo rekan senam. Mm-hmm.